Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya kalian semua hari ini ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus guys. Amin. Jadi rencananya teman-teman hari ini kita akan membelikan Aluna sesuatu hadiah. Karena kemarin kan kita sudah terima rapot ya sayang ya. Betul. Sudah ambil rapotnya Aluna. Dan alhamdulillah, Aluna dapat peringkat 2, juara 2 teman-teman. Tapi Aluna hari ini nggak ikut. Makanya kita mau beliin hadiah supaya dia lebih rajin lagi belajarnya. Ya, jadi nggak gini ya guys, jangan berpikir oh nilainya bagus dibeliin hadiah. Enggak, sebenarnya tanpa Aluna nilainya bagus pun kalau memang dia jadi anak yang baik, rajin sholatnya, ngajinya juga nggak ada halangan, ya. Rajin pasti akan mami sama papinya berikan reward gitu guys. Bukan ya, untuk dia bagus dapat hadiah enggak, jadi sebagai motivasi supaya lebih giat lagi belajarnya gitu teman-teman. Gitu. Dan tapi, juga kita juga udah minta saran sama teman-teman semuanya ya, suruh tulis komen di bawah ya. Dan ada satu komen yang katanya, "Bang, coba kasih hadiah hoverboard ke Aluna." Nah, dan kita hari ini mau coba untuk mencari hoverboardnya ya. Iya, keliling. Dan kebetulan guys, untuk mencari hoverboard di Bali itu agak sulit ya. Agak sulit. Kebanyakan habis dan juga kita harusnya cari online, guys. Tapi kita sudah menemukan satu tempat yang jual. Ini agak jauh dari rumahku, guys, tempatnya. Tapi enggak apa ya, kita samperin ya. Walaupun hujan-hujan kayak gini juga nih. Iya, ini enggak apa-apa deh. Demi kakak Una ya. Nanti ya, ini juga sama, nanti kita lihat di akhir bulan ini kan Amanda dalam masa mau kelulusan bimbanya ya Pi. Nanti kalau hasilnya Amanda juga memuaskan pasti sama, kita belikan sama hadiah juga. Juga belikan hadiah buat Amanda. Oke guys, nanti kita coba lihat hoverboardnya seperti apa. Tapi ngomong-ngomong aku belum bisa pakainya, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Iya, mami nggak bisa belajar Pi. Iya, nanti bahaya. Nanti kalau jatuh bahaya. Oh, no. Gitu. Yaudah, nanti kita ditunggal. Coba pergi dulu ke toko yang jual hoverboard. Approximately 10 hours later. Nah, sekarang kita sudah ada di tempatnya yang jual hoverboard, guys. Tapi kita mau lihat-lihat dulu apa aja yang dijual di sini ya. Ada drone nih. Drone. Wow. Tuh, ada helm, ada GoPro-nya di atas. Bagus banget nih. Pakai buat motovlog ya kan, bikin konten motovlog. Siapa yang setuju nanti suatu saat kita bikin konten motovlog juga. Nih, ada ini. Ada apa namanya nih? Teori Darwin. Apa? Dari ini, jadi ini, terus dia naik hoverboard nih, coba. Tuh, berarti modern. Ini sih mas. Ini saya coba lihat hoverboardnya ya, karena tadi sebelum kesini kita udah chat juga. Masnya bisa pakai hoverboardnya? Ya, bisa. Masih saya tunjukkan cara pakai. Nah, diajarin guys. Wah, dia warnanya hitam ya? Ini kalau hitam, kita sebutnya warna Joker. Joker. Joker itu. Itu graffiti, hitam graffiti, bisa disebut hitam graffiti. Jadi tombolnya ada di bagian belakang sini, kalau saya bisa kasih lihat bagian tombol powernya, dia ada satu di sebelah sini. Oh, di dalam. Aha, okay. Ini untuk ngecasnya. Lanjutnya di bagian depan dia punya dua lampu LED di sini, 1, 2. Coba nyalakan ya. Ya. Oh, ini ada baterainya. Ya. Baterainya ada di sebelah sini kalau nggak salah. Cara pengoperasiannya, jadi kaki kita harus ada di ujung sini, bukan di sini ya. Iya. Jadi sensornya ada 4 titik, 1, 2, 3, dan 4. Oh. Kita injak sini, kalau mau maju tinggal dorong 2 titik di depan. Kalau mau mundur 2 titik di belakang. Kalau mau belok kiri, ini mundur, ini maju. Nah, oh, gitu. Jadi tinggal injak main kaki saja. Main kaki aja. Kalau mau ke kanan, yang ini mundur, yang ini maju. Oke. Okay. Sederhana, cuma memang perlu tempat yang luas untuk belajar. Iya, buat latihan ya. Ya. Jadi nanti ini kita kasih helm. Oh, dapat helmnya juga. Ini tapi kebetulan untuk anak-anak juga mas ya. Anak-anak. Ini hadiah buat anak saya yeah, mas. Pelindung lutut sama pelindung siku, sama helm juga pelindung kepala. Mau coba tes pakai ibu? Oh, masnya dulu deh, masnya. Yuk kita belajar dulu guys. Yuk. Iya. Muter mas, muter mas. Saya muter ya. Kiri dulu, kiri saya muternya. Muter ke kanan, kanan saya. Kalau maju tinggal dorong ke depan. Kalau mundur tinggal tumit belakang keduanya. Kalau turun satu kaki ke belakang.
terlihat gampang, tapi nanti kita coba belajar. Saya setengah jam sih dulu baru pertama kali belajar. Setengah jam langsung bisa? Malah anak-anak lebih cepat. Oh, setengah jam langsung bisa. Cuma memang tempat yang luas perlu. Iya. Jadi biar nggak, kalau misalnya nggak bisa jaga keseimbangan, nggak kejeduk sana sini gitu. Butuh tempat yang luas. Oke, kita coba dulu guys. Pegang tangan saya. Oke. Oke. Injak dulu satu bagian di sini sampai nyala. Oke. Injak satu lagi. Segera naik. Ini satu. Oke. Nggak apa-apa kalau dia berputar sendiri, nggak apa-apa. Cari dulu keseimbangannya. Oh iya. Oke. Kalau muter ke kanan berarti yang kanan ini maju, yang itu mundur. Nah, ini balik. Nah, betul. Nah. Ih, kok kiri gini, Mas? Ini butuh waktu, guys. Ya. Coba aku muter kiri. Oh, oke. Okay. Muter kanan. Tahan. Kita mundur dulu. Kok dia ke kiri, guys? Pak. Berapa kali nih? Muter lagi. Muter yang paling gampang ternyata. Tapi butuh keseimbangan juga sih. Biasanya sih nanti kalau misalnya ini bisa kita pakai untuk car free day, enak dulu. Baterainya mana? Oh, baterainya bakal. Kalau turun langsung aja. Satu kaki ke belakang enggak apa-apa. Langsung cepat. Kalau sudah merah, saran saya segera turun, jangan dipakai karena dia kalau mati kita nggak tahu kapan matinya. Oh gitu, ya. Yeah. Ini baterainya udah habis nih. Yeah. Oh, kita coba tes musik dulu, guys. Enak nih. Oke, guys, musiknya juga kita udah coba, tapi sebentar aja musiknya, takutnya copyright. Bahaya. Oke, Mas, aku jadi beli satu deh yang ini. Boleh. Sisa satu juga kebetulan stoknya ya. Tuh masih dapat, guys, karena tadi kita juga udah kelilingin pasar, susah banget nyarinya. Oke, teman-teman, hoverboardnya kita sudah dapat. Langsung aja kita pulang ke rumah. Langsung kita kasih Aluna. Kita akan lihat ekspresinya Aluna, sayangnya. Apakah dia terkejoet? Apakah dia histeris? Apakah dia seneng banget? Nanti kita akan lihat di rumah, guys. Ayo, kalau gitu sekarang kita langsung pulang ke rumah. 6 months later. Yeay, kita sudah di rumah, teman-teman. Saatnya kita akan kasih hadiah ini untuk Aluna. Tapi di dalam juga ada Amanda, guys. Gak apa-apa ya. Ngomong-ngomong, guys, ini di dalamnya sudah kita ganti tadi dengan sesuatu yang berbeda. Jadi di dalamnya bukan hoverboard. Hoverboardnya masih dicas karena tadi habis baterainya. Aku sih coba-coba. Tapi nggak apa-apa, kan masih dicas. Nanti kita lihat ekspresinya Aluna sama Amanda. Ayo kita masuk ke dalam sini, guys. Hai Aluna. Hai Amanda. Pak, kok kamu senyum-senyum sih? Kau belum tidur? Kan udah malam. Maaf ya, Papi keluarnya tadi lama. Soalnya masih mencari-mencari sesuatu. Apa tuh? Mau hadiah enggak? Mau. Siapa yang mau hadiah? Saya. Ini hadiahnya buat Aluna dan juga Amanda, guys. Apa itu? Penasaran enggak? Penasaran. Kita hitung dari 1 sampai 100 ya. Lama-lama amat. Dari 1 sampai 10. 1 sampai 1000. Sampai tiga. Satu, dua, tiga. Tada. Wah, apa ini? Hoverboard. Iya. Wah, ini yang diidam-idamkan Aluna sama Amanda, guys. Kita cari mainnya kayak gimana? Sebelum dibuka mau ngasih tahu. Apa? Ini kan cuma ada satu karena di tokonya habis, nanti mainnya gantian. Okay. Tapi buka dulu. Nanti kalau ada lagi, Papi beliin lagi satu ya. Oke. Kita buka ya. Satu, dua, tiga. Hah? Kosong. Astagfirullahaladzim. Apa ini, Manda? Ada kertas. Petunjuknya. Kertas petunjuk. Jangan terus hilang ya itu garansi. Dapatnya ini cuma sepon doang. Hah? Coba langsung kita buka dalamnya yuk. Satu, dua, tiga. Tadaaa! Hot Wheels! Satu buat Amanda, satu buat Aluna. Kenapa? Gak suka Hot Wheels dia, guys. Terus maunya apa dong? Maunya hoverboard! Hoverboard yang asli? Iya!
Jetpack. Yakin? Yakin. Kalau Aluna mau Hot Wheels aja? Enggak, hoverboard. Hoverboard juga? Aduh. Oke, kalau gitu tutup mata dulu ya. Tutup mata. Jangan ngintip. Jangan ngintip. Pakai ininya, pakai selimutnya, pakai selimutnya. Kita ambil dulu hoverboardnya, guys. Hitungan ketiga, buka mata ya. Jangan buka. Satu, dua, tiga. Wow. Ini cowok ngepet ini. Kok hitam? Iya dong. Biar gak cepet kotor. Adanya ini soalnya, guys. Ya udah gak apa-apa. Ayo kita main. Hoverboard, kita tes ya. Oke, coba kita tes, guys. Tapi masih ingat gak caranya ya? Kita coba nyalain dulu ya. Tuh kan, nyala dia. Jadi gini kak, caranya kak. Kalau badannya ke depan, dia maju ke depan kak. Kalau badannya ke belakang, dia mundur. Kalau satu gini, dia muter. Siapa yang mau nyoba duluan? Saya. Saya mau nyoba duluan. Om sut. Nah, Manda. Ya Manda, ini coba ya. Ini agak susah Manda. Maju. Badannya lurus deh. Badannya lurus. Coba muternya, gimana muternya? Bisa muter. Tuh bisa Manda muter. Maju. Maju. Oh, bisa Manda muter-muter lagi. Muter lagi. Nah, bisa. Sekarang gantian Kakak Una ya. Ini kak. Tapi kita coba Kakak Una, guys. Ketahuan dia. Yuk. Tekan kanan, belok nah. Stop. Jadi kak, kalau ditekan yang kanan, dia muternya ke kanan nanti kak. Coba tekan kanan depan. Tuh, dia muter kan. Tekan. Coba ke depannya gimana? Ke depannya, tekan kakak dua-duanya ke depan. Ke depan. Bobby. Terus, maju, berputar. Berputar. Harus seimbang kakaknya. Kakak coba lepasin Papi pelan-pelan. Berputar lagi kak. Lu bisa. Tuh. Maju. Gimana sama yang maju? Nanti. Ini kayaknya perlu nanti ya bikin konten ngajarin Aluna sama Amanda khusus main hoverboard. Ini perlu latihan, guys. Jangan diterjen. Maju. Maju pencet depannya. Maju ke depan, pencet dua-duanya ke depan. Terus. Tekan ke depan pakai jarinya. Terus, pelan-pelan. Nah, itu bisa. Terus, itu bisa. Yeay, berputar lagi. Maju. Itu bisa. Tunggu. Mundur. Kalau mundur kakak, tekan pakai tumit ke belakang. Tekan yang belakang nih. Nah, pelan-pelan. Bisa kan? Nah, ya udah sekarang biarkan Aluna sama Amanda belajar dulu ya guys ya. Much later. Ya, udah bisa, guys. Yeay, Amanda sama Aluna udah bisa ternyata. Wah. Ayo turun dulu. Makasih ya, Papi sama Mami. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada lagi hoverboardnya lagi satu, nanti Papi beliin ya. Ya. Sekarang sementara dulu mainnya ganti. Ya. Gantian. Tadi udah bisa? Ya. Amanda udah bisa juga sama Aluna? Ya, jadi tinggal ngelancarin aja. Ya. Mami tadi juga nyoba udah hampir bisa dikit lagi, guys. Iya. Takut soalnya lagi ada adiknya. Benar. Tuh kan. Aku mau coba. Mau coba lagi.
Ya udah teman-teman, yang penting Aluna sama Amanda happy, senang dapat hadiah baru dari Papi sama Mami. Sekarang kita mau main-main dulu. Tapi ini udah malam tahu, istirahat dulu ya. Harus tidur, tidur ya. Besok pagi kita langsung belajar main hoverboard. Oke? Oke? Sekarang istirahat dulu, diisi dulu energinya sama dicas dulu badannya gantian, oke? Oke guys, terima kasih yang sudah nonton ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah! Di video berikutnya, dadah! Ayo Manda, muter lagi.